Iran telah menembakkan ratusan rudal balistik ke Israel di tengah meningkatnya ketegangan antara dua musuh dari jurnal tersebut. Serangan itu dimulai sekitar pukul 8.15 waktu setempat. Media Iran mengatakan sedikitnya 400 rudal telah diluncurkan sejauh ini. Dalam pernyataan awal, Cox Gerger Revolusi Islam mengatakan serangan itu merupakan respon atas kekurangan pemimpin Hamas Israel India. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan komandan YRGC Abbas Al-Khorasan. Cops Guard tak pernah terlihatkan bahwa jika Israel menanggapi serangan rudal tersebut, mereka akan menghadapi lebih banyak serangan dahsyat. Allah! Mas Idrus, pemberitaan setempat, pemberitaan Iran lah, terutama terkait dengan serangan ratusan rudal dan juga drone ya. Memang diantaranya ada yang berhasil digagalkan ya oleh beberapa negara begitu. Bagaimana sih reaksinya pemberitaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pukul 4.30 waktu tempat, waktu Qom. Saya berada di kota Qom, di salah satu pusat kota Qom, yaitu makam salah satu cucunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah Ma'sumah. Sejak kemarin jam 11 malam di waktu Iran, kita sudah mendapat kabar bahwa akan ada serangan balasan dari SEPAH atau IRGC, pemerintah Iran, ke arah Israel. Iran meluncurkan lebih dari 180 rudal balistik ke target-target Israel pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Serangan tersebut salah satunya menargetkan pangkalan udara Nevatim. Dilaporkan sejumlah pesawat tempur F-35 Israel jadi abu akibat serangan itu. Sumber-sumber media Iran melaporkan pangkalan udara Nevatim telah hancur total. Fasilitas tersebut secara luas disebut sebagai pangkalan udara terpenting Israel. Sebab pangkalan itu menampung kedua skuadron pesawat tempur generasi kelima F-35 milik Angkatan Udara Israel. Mengutip Tribunnews.com pada Rabu 2 Oktober 2024, lebih dari 20 jet tempur F-35 juga turut hangus akibat serangan itu. Serangan ini menjadi pukulan telak bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, khususnya Angkatan Udara Israel. F-35 memainkan peran sentral dalam rencana Israel untuk serangan potensial terhadap Iran. Dengan demikian, penghancuran F-35 ini merupakan langkah penting untuk membatasi kemampuan Israel ketika nantinya terjadi eskalasi lebih lanjut. Rekaman dari Israel juga mengkonfirmasi kerusakan akibat rudal balistik yang berhasil menghantam langsung target militer tersebut. Meski demikian, belum ada tanggapan lebih lanjut dari rezim Zionis terkait klaim Teheran tersebut. Sementara itu, Netanyahu bersumpah akan memberikan balasan yang dahsyat kepada Iran. Hari ini, Israel menyerang Iran. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas serangan balas dendam Iran usai lebih dulu diserang oleh Israel. Ledakan terdengar dari pangkalan udara kota Isfahan, Iran. Diklaim bukan rudal yang diluncurkan, melainkan drone yang telah ditembak jatuh oleh Iran. Isfahan adalah rumah dari situs program nuklir Iran, termasuk lokasi pengayaan uranium Natanz yang ada di bawah tanah. Tempat tersebut kerap menjadi target dari serangan yang diyakini dilakukan Israel. Israel Palestina belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Hal tersebut patut menjadi renungan kita bahwa konflik bersenjata dan perang terbuka dapat terjadi kapan saja dan dialami oleh negara manapun. Jika menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang. TNI justru harus menjadi perisai dan pelindung rakyat. Karena sejatinya TNI lahir dan tumbuh dari rakyat untuk rakyat. Jika Israel tidak melanggar garis merah yang dibentangkan oleh Iran, Israel telah berani menghancurkan kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah. 7 orang tewas, termasuk jenderal tertinggi mereka. Pasal 51 Piagam PBB sendiri menyatakan setiap negara berhak membela diri dari serangan luar. Dan pasal ini pula yang dipakai Iran untuk penguat bagi aksinya menembakkan sekitar 300 rudal dan drone ke Israel pada 14 April.
Selama ini, Iran tidak punya alasan jelas untuk membalas Israel yang sudah terbiasa mengeksekusi tokoh-tokoh penting mereka. Meskipun tidak menghancurkan, hanya membidik instalasi militer Israel, Iran telah memberikan pelajaran dan menurut mereka, itu sudah cukup, tidak ada lagi serangan, dan meminta Israel dan Amerika Serikat untuk tidak membalas. Karena jika terjadi serangan lagi, Iran bersumpah akan membalasnya lagi dalam level maksimum, dan juga memberikan peringatan akan mengaktifkan lagi projek senjata nuklir mereka. Hal ini tentu membuat warga dunia cemas. Setelah ledakan terdengar dari bandara Iran hari ini, ledakan juga menyusul terdengar dari bandara militer Al-Talah dan Adra di Suriah, juga di Batalion Radar di Suriah bagian selatan. Lalu menyusul suara ledakan di area Al-Amam, Babel, Irak. Jadi diklaim ada tiga negara yang kena serangan, yakni Iran, Irak, dan Suriah. Warga negara Indonesia yang berada di Iran melalui CNN melaporkan kondisi dari negara itu setelah serangan Israel. Dari laporannya mengatakan bahwa masyarakat masih beraktivitas seperti biasanya. Tidak ada peringatan yang dikirimkan pemerintah lewat SMS, seperti yang biasa dilakukan pemerintah jika ada kondisi mencekam. Hal ini membenarkan bahwa serangan Israel kali ini tidak menargetkan pemukiman, namun pusat-pusat militer lawannya. Sepertinya, bukan rudal yang berhasil meluncur ke Iran, namun drone. Tapi meski begitu, Iran harus waspada. Karena Israel mengklaim memiliki senjata yang bisa menghancurkan lawan dari luar angkasa, yang bernama Mayhem DARPA. Proyek kerjasama dengan Amerika Serikat ini bisa diaplikasikan pada roket. Proyek ini, diduga, adalah laser bertenaga tinggi yang dapat digunakan untuk aplikasi taktis apapun. Laser ini dirancang untuk dapat menghancurkan berbagai jenis target, termasuk rudal, pesawat terbang, dan mortir dari luar angkasa. Senjata ini mungkin belum digunakan secara terbuka, tapi Israel sudah memiliki senjata dan sistem pertahanan yang mumpuni untuk bersaing dengan lawannya. Ada deretan rudal yang mematikan, dan ada sistem pertahanan yang menjaga wilayah mereka agar tidak ditembus serangan dari mana saja. Mereka memang fokus di udara, dari serangan maupun pertahanan. Karena perang saat ini sudah banyak memakai alutsista udara, lebih efisien dan gesit. Mari kita melihatnya satu-satu. Hidup sebagai negara yang menjadi musuh bersama di Timur Tengah, Israel tentu mendapat ancaman yang tiada henti. Salah satunya seperti peluncuran dari wilayah Gaza, di mana perang tiada henti berkecamuk. Makanya untuk menjawab serangan peluncur roket tersebut, Israel memiliki sistem pertahanan udara yang diklaim sebagai yang terbaik di dunia. Sistem pertahanan udara yang digunakan juga bukan cuma satu, tapi beberapa lapis. Israel membutuhkan tiga lapis sistem pertahanan udara ini untuk menjawab semua serangan udara yang bisa mereka alami. Mulai dari roket, rudal, serangan jet tempur hingga penggunaan drone serang,